Hai 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 semuanya, yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai anak-anak dari kompetisi Indonesian Idol season yang ke-12 seperti ada nama dari Nyoman Paul Fernando Aro, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi tepatnya pada hari Kamis 21 September di tahun 2023. Dan menariknya, pada hari itu satu sama dari Paul melakukan kolaborasi ataupun latihan bersama Andi Rianto. Sehari kemudian pada hari itu nama dari Paul langsung kembali ke Pulau Bali, tempat kelahiran dari Nyoman Paul ya teman-teman. Dan ketika Paul berada di Bali, banyak sekali sambutan hangat dari warga Bali menyambut kedatangan dari Paul. Bahkan pada momen tersebut nama dari Nyoman Paul Fernando Aro juga diajak untuk membuat konten demi konten ya teman-teman. Lalu ngapain Paul ke Bali? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, sebetulnya Paul ke Bali untuk mempersiapkan. Karena pada tanggal 23 September di tahun 2023, nama dari Paul mempunyai event di Bali, tetapi event itu terjadi secara private ya teman-teman. Dan di satu sisi ketika kita berbicara mengenai Paul, tidak ada salahnya ketika kita melihat para anak idol yang lain seperti ada nama dari Panorama, di mana pada hari yang bersamaan diketahui nama dari Salma memasuki nominasi di dalam penghargaan dari AMI Awards di dalam kategori pendatang terbaru ya teman-teman. Tentu saja ini menjadi pencapaian yang luar biasa mengingat nama dari Salma baru saja terjun ke dunia entertainment tetapi sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan di berbagai macam kategori ya teman-teman. Memang pada sebelumnya nama dari Nabila bersama Salma juga memasuki pendatang baru televisi terpopuler. Meskipun itu sudah di close, tetapi teman-teman bisa melihat hasilnya pada tanggal 25 sampai 26 September di tahun 2023 di televisi. Jadi teman-teman bisa stay tune ya teman-teman. Lalu sekedar mengingatkan, teman-teman juga jangan lupa pada tanggal 1 Oktober hitungan hari lagi akan hadir Paul bersama Nabila di kota Surabaya. Lalu apakah teman-teman yang tinggal di Surabaya ikut hadir? Dan kalau kita ganti pertanyaannya gimana ya? Ketika teman-teman sebagai fans dari Panorama, mungkin fans dari Salmon yang tinggal di Surabaya, apakah teman-teman juga akan hadir melihat penampilan dari panel? Karena ini bertema tentang intimate concert dari Paul bersama Nabila teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Memang kita berharap agar setiap fans dari Salma atau Roni atau Paul atau Nabila ketika hadir mendukung fansnya masing-masing, kita berharap agar mereka juga hadir sebagai fans dari Panorama ya teman-teman. Dengan kata lain, mereka bisa saling mendukung satu sama lain ketika Panorama akan hadir di kota dari teman-teman sekalian. Memang pada tanggal 23 September selain nama dari Paul ada di Bali, Salma Roni juga mempunyai acara ya teman-teman. Tetapi di sini saya menotis acara dari panel yang terjadi di 1 Oktober di tahun 2023, karena itu menjadi acara yang cukup spesial dikarenakan panel Paul bersama Nabila bisa melakukan duet secara khusus di kota Surabaya. Lalu bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Apakah teman-teman akan hadir juga sebagai fans dari Panorama? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Karena sebagai fans dari Panorama, kebanyakan doanya sama teman-teman. Seperti ada orang yang mengatakan, saling sayang dan juga saling jaga ya, terus kalian. Makin ke depan, makin besar, makin gak mudah, selalu bergandengan Panorama. Tetapi di sini ketika mereka, Panorama sudah saling support satu sama lain, tetapi mereka juga membutuhkan fans ya teman-teman yang tetap saling support Panorama di dalam keadaan apapun. Mungkin kita bisa saling mendukung ketika mereka hadir secara individu di kota teman-teman sekalian ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Tamunya sudah datang, terlihat. Paul! Om Sasyastu. Ingin kabarnya, Bang? Lu ingat Ustaz Bali? Woi.
pleleng deh pasti. Gue ngopling. Ya boleh. Banyak yang sebenarnya banyak yang ngira kan di Jakarta juga. Waktu idol juga kali ini. Padahal kalau cuma harus wajib aja Bang. Menitik ngomong Indonesia gitu soal. Itu sana biasa bangun jam sih yo. Anggap sih hadirnya. Tapi sebelum yang menek, WA ya. Halo Om Jun, ini foto waktu di kantin gitu ya. Ini buat terkenal, udah sombong lah Paul. Ya Om, Paul gak gitu, kan bos. Tapi inti bu, terakhir marah nge-WA ngurang ngukling. Ada marah, nih pindah-pindahin ajak kan, oh nusi bu ya. Sibuk sama galungan kan. Ini terbeleleng ke pelalin ini. Pulang tadi galungan. Sorry nak dianyar memang. Jam. Nah beleleng saya bisa ngai udang. Terlatih ya tiga akhir ya. Jari-jari itu. Nak dianyar nih, sengol dong. Penung agam. Penung agam. Iya bagus. Asmara metunangan agarnya keterasan abang pusing mebalasan pusing orang lakar satia lumasenya keterasan dia stonan kana muani diluungan terkebeli. Oh ya Allah. Makasih ya.